Oke, selamat datang di ARK Audio Channel. Bagi yang belum subscribe, silakan Anda subscribe terlebih dahulu. Bagi yang Anda yang belum like, silakan Anda like. Bagi Anda yang belum komen, silakan Anda komen. Oke, sahabat guys, channel kita menampilkan tutorial atau cara-cara seputar otomotif ya, seputar khususnya di bidang bagian modifikasi mobil, baik audio mobil dan rugi bagi Anda untuk subscribe. Oke, sahabat ga, pada kali ini kita akan berbagi tutorial atau cara untuk membuka GenKU Daihatsu Xenia terbaru. Di sini bisa kita lihat, inilah tampilan frame HU-nya ya. Ini adalah bagian dashboardnya. Oke, untuk membuka frame HU Daihatsu Xenia terbaru 2019, yang pertama yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut. Nah, tampilannya ini adalah tampilannya, bisa kita lihat dia bedanya sudah digital, bukan lagi tombol-tombol putar. Oke, pertama kita lakukan adalah membuka taji sabit tangan. Mari aja seperti biasa dia. Kemudian kita dorong dari belakang pada ada di belakang sepinya, dan kita tarik dari atas. Kalian kita dorong dan kita tarik. Oke, inilah cara mudah dalam membuka HU tanpa meninggalkan lecet. Oke sahabat ga, sampai kita menonton, silakan Anda subscribe terlebih dahulu. Bagi yang belum subscribe, nah dengan subscribe otomatis video-video saya berikutnya akan langsung tampil di channel YouTube Anda. Oke, inilah sudah kita buka, kemudian tinggal kita buka keempat bautnya.